ni apa tu yang kibab-kibab di area putih tu sekarang ni kan tengah-tengah susah tu, ada ke yang datang membantu? Assalamualaikum. Salam. Okey. Okey, saya Abandin. Abandin Kuala. Saya ni salah seorang NGO yang menggerakkan bantuan makanan kepada golongan yang terkesan ni lah. Ada banyak kes. Ada macam-macam kes lah. Kes yang kena buang kerja, kena berhenti kerja dan sebagainya. Pasal kes bendera ni, saya menyokong penuh lah program ni. Menyebabkan kami ni yang nak bagi bantuan makanan ni sampailah pada golongan-golongan yang memang memerlukan ni. Alhamdulillah. Ada satu kes tu yang saya pergi, anaknya. Anaknya dah terbaring. Tak makan 2 hari. Jadi saya memang dulu hati saya terus lari cari kedai makan, saya beli makanan bungkus, bagi dia makan makanan segera cepat supaya dia boleh ada tenaga kan. Memang program ni sangat penting. Kena bagi tahu kat semua orang sebab ada yang ramai tak tahu, ada yang buat data handphone habis, lepas tu call tak boleh sebab apa kredit habis semua. So memang orang terputus habis, katakan ada bekal makanan terputus, komunikasi juga. So saya mohon kepada semua jiran-jiran, tolong tengok jiran kamu, tolong tengok ada yang tak makan, ada yang sakit, ada yang macam-macam kes. Patut satu lagi yang saya nak minta tolong, kalau benda ni boleh sampai, tolong kepada pihak polis, pihak-pihak yang berkenaan, tolong jangan saman orang-orang yang hantar makanan. Sebab salah seorang kawan saya kena saman. Pasal ni dia belah mana tu abang dia tu yang cerita saya nak menyampuk tadi pun tak boleh, nak bertanya betul-betul dia tu kawasan mana tu, Kuala ke? Dekat Kuala Kansar. Memang banyak kawasan pedalaman ni, ramai anak kerja apa semua, lepas tu ada yang apa sakit dan macam-macam kes lah kan. Lepas tu diorang memang terputus bekal makanan, lepas tu tak ada bantuan makanan sampai ke diorang, ada yang sampai berpuasa 2 hari 3 hari. Ya Allah. Kalau macam ni lah, kalau macam Abang Din dengan ada kawan-kawan Abang Din sekali kan, ialah mungkin ada perkumpulan. Kalau ada nak buat sama-sama nak membantu sama-sama dengan Abang Din, macam mana cara dia? Mungkin dia nak salurkan kewangan dengan Abang Din, mungkin Abang Din boleh salurkan di sana. Okey, untuk Kuala Kansar, korang boleh pergi kat Facebook Kuala Kansar Sempoi ataupun saya nak tanya, adakah betul apa benda yang diwairkan di Abandin pasal anak Kak Wati yang tak makan 2-3 hari? Adakah betul apa yang diwairkan yang macam yang dia katakan dalam ini, macam Alin nak Kak Wati ceritakan macam mana? Adakah betul kenyataan yang dia buat? Macam mana dia hubungi radio tu? Cuma apa yang diwariskan tu semua tak mesti lah. Apa yang dikatakan dalam radio tu semua tak betul. Sebab masa Abang Din tu datang, dia hantar bantuan, anak-anak akak terbaring bukan sebab tak makan. Dia orang tengah buat PDPR. Jadi masa tu dia datang, Abang Din tu datang bagi bantuan. Lepas tu apabila yang segmen dia cakap dia berlari ke kedai makanan untuk membeli makanan segera, untuk bagi kat anak makam, itu pun tak betul lah. Apa yang diwarakan tu semua sama sekali tak betul lah. Itu so sekarang ni bila dah jadi kes viral family akak macam ni, macam mana kehidupan akak dengan family akak selepas di viral tu? Itu kami rasa tertekan lah juga kan. Anak-anak macam mana perasaan anak? Anak-anak pun dia rasa malu juga, tertekan kan. Pasal benda tu tak adalah kita sampai ke tahap macam itu sekali kan. Terima kasih lah kak kongsikan pengalaman akak, cerita akak ni pada Alin. Ada apa-apa ke akak nak cakap? Terima kasih. Yelah kak, semua sekarang ni nak ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menolong lah, yang telah membagi semangat dalam pelbagai bentuk kan. Terima kasih.